Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Safia Spot. Yang pada kangen silakan ngomong aja atau komen saja ya. Saya berapa nih, dua hari ini yang males-malesan ya. Ada job, saya gak bikin video, terus waktunya mepet, dikejar-kejar sama pelanggan, langsung dateng. Ya aduh, belum bikin konten nih. Terus nyenar-nyenar, orangnya pada buru-buru, langsung ditungguin ya. Jadi gak ada kesempatan bikin konten. Terus dua hari kemarin juga ini anak istri minta jalan-jalan. Jadi lupa ya, yang sedang menunggu job-job sayang ada hari ini. Ini dari Tangerang ya. Ini dari Tangerang. Tinggal sedikit sayang. Job dari Tangerang untuk jenis raketnya Victor ya. Victor. Untuk maksimal tensionnya ada di 30 lbs. Mereknya apa nih? Brave Sport 11. Ya. Dan untuk patahnya ini di jam 11 ya, jam 11-an lah. Ini kemarin kategorinya remuk ya, nyerong soalnya. Tapi udah mantap ini. Patah cuma satu. Nah, ini senar yang terpasang pakai senar BG66 Ultimate, tapi yang KW ya guys ya. Yang KW, nanti kalau ini udah putus pakai senar yang mantep, pakai senar yang mahal lah, 100 ribuan. Biar nanti mendukung sama raketnya. Kita coba cek sound, ini tensionnya ditarik 28,5. Jadi kalau nanti main digital silakan main di angka 28 ataupun 27 boleh. Ya, pokoknya ini udah kuat. Kita coba cek sound. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini brand dari Victor ya, Winstrom 700. Terus apa ya, dari Winstrom 700. Patahnya 2 titik. Patah di jam 10 dan di jam 7. Ini ya. Sama ini. Ini tensionnya 28. Senarnya sama, pakai yang KW. Bawa sendiri ya guys, dikirim lagi. Pakai senar KW. Coba cek sound, ditarik di 28 lbs. Oke, terima kasih. Terus yang nyenar-nyenar doang nih guys, kemarin ya guys ya, belum sempet lah. Yang nyenar doang nih, GeForce Power 1900. Ini pakai senarnya BG6 Ultimate yang ori ya guys ya. Ya, kita coba cek sound, ini ditarik di 28,5. Kemudian ini raket dari Cibubur ya, dari Cibubur Maxball Black, raket brand Korea ini kayaknya sih ya. Iya Korea ya, dari Korea, Maxball Black. Kemarin pemiliknya minta ditarik di 29, saya coba di 29 tapi frame ini nggak kuat ya, jadi baru nyampe sini ya guys, mau mendekati finishing. Sipir ini bentuknya jadi bulat, jadi saya rasa untuk tension di 29 gak mampu. Akhirnya saya turunin di 28 saja.
buat 8 juga udah jos banget kok ini. Jadi ini karena framenya elastis banget, jadi nggak mampu di tension tinggi. Dan untuk framenya ini terlalu besar guys, kalau frame besar itu biasanya tensionnya rendah cukup. Ya, kita coba check sound. Senarnya BG66 Ultimate ya, pelanggan saya dari Cibubur. Oke, terima kasih untuk semua para pelanggan saya dimanapun, dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan anda-anda sekalian dalam sehat, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa untuk subscribe dan mendukung channel saya, biar saya terus bisa berkembang dan bermanfaat untuk rekan-rekan pemain bulu tangkis di mana saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat karena main badminton.